Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah Penggilingan Cakung Jakarta Timur Sabtu kemarin. Saat belusukan, RK berjanji mengatasi sungai yang tersumbat di Cakung Jakarta Timur yang menjadi penyebab banjir. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah RW 5 Penggilingan Cakung Jakarta Timur Sabtu kemarin. Kedatangan RK disambut antusias oleh warga sekitar. Saat belusukan, RK menerima keluhan soal saluran got dan sungai yang tersumbat sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan sekitar saat musim penghujan tiba. Terkait keluhan itu, RK berjanji akan berupaya mengatasi hal tersebut. Berdasarkan pengalaman dan karyanya, RK pernah berhasil mengaktivasi sungai menjadi ruang publik yang ada di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Kala itu, RK masih aktif bekerja sebagai arsitek. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyu.